Langsung oleh Jalbert, membangun penyerangan kembali, dicapai langsung. Dan oleh Jalbert, Jalbert membangun penyerangan kembali, dicapai langsung. Jalbert, Jalbert, ditolong saja. Dan ternyata... Nomor punggung 7 melakukan saya, didorong saja ke depan. Diterima oleh Jalbert, dan Jalbert mengalami penyerangan. Namun ternyata apa yang terjadi? Kesalahan pemain dari Kompas ini menghasilkan poin untuk Jelwen nomor punggung 11 untuk mengalahkan Sel. Dia celah-celah Kompas, ternyata poin kembali terjadi, pindah poin. Masih dia celah-celah nomor punggung 7 dorong saja nomor 8, dan ternyata dorongan yang tidak sempurna dari Kompas tentunya melahirkan poin kembali untuk Jelduet 2-1. Nomor punggung 3 dari Jelduet lakukan ancang-ancang, setelah dilakukan dorong saja langsung ke depan, diterima oleh Kompas. Kompas membawa penyerangan cepat langsung, dan apakah yang terjadi? Belum kesiapannya dari nomor punggung 3 dari Jelduet menghasilkan bidah poin kembali untuk Kompas. Kompas nomor punggung 10 sudah melakukan terima langsung oleh Bagi Jelwen, menyusun penyerangan baru, namun ternyata masih lemahnya ataupun belum bisa menembus dari blokan yang dilakukan oleh Kompas, menghasilkan poin kembali. Kompas sekarang melakukan nomor punggung 10, apa yang terjadi? Ada kesalahan dari pemain Jelwen, menghasilkan poin kembali untuk Kompas 4-2. Kompas nomor punggung 10 sudah melakukan sel, diterima langsung oleh Jelwen. Jelwen membangun penyerangan kembali, namun masih belum bisa ataupun berpindah poin untuk Jelwen. Bentur tangan dari pemain Kompas, kedudukan 3-2, 3-4. Jelwen melakukan penyerangan kembali, apa yang terjadi? Bola terbuang sia-sia. Kompas melakukan se, diterima langsung oleh Jelwen. Jelwen melakukan penyerangan, didorong saja ke depan, namun masih bisa diantisipasi oleh pemain Kompas. Kompas, Jelwen, dan juga Kompas masih bisa dicemes langsung. Apa yang terjadi? Jelwen membangun penyerangan kembali, didorong saja nomor punggung 4, namun masih bisa diantisipasi Kompas. Kompas membangun penyerangan kembali, nomor punggung 10 mengasih umpan, dicemes langsung, namun masih bisa diantisipasi oleh pemain Jelwen. Kompas membangun penyerangan kembali, dicemes langsung punggung nomor 3. Dan ternyata benturan tangan dengan nomor punggung 9 dari Jelwen menghasilkan poin kembali untuk Jelwen. Kompas melakukan se, namun bola teramat tinggi ataupun bilang bersiap-siap. Kompas melakukan se, diterima langsung oleh Jelwen. Jelwen membangun penyerangan kembali, sampai langsung masuk, ternyata kebaikan dari dorong saja langsung ke depan, nomor punggung 9 dari Noah Jelwen dicemes langsung oleh Kompas, namun masih bisa diantisipasi oleh pemain Jelwen. Jelwen dorong saja, dan ternyata berputar ataupun berpindah lapangan tentunya. Kompas bersiap-siap, nomor punggung 3 melakukan dorong saja langsung bola ke depan, diancang-ancang Jelwen membangun penyerangan kembali, dicemes langsung. Dan ternyata kelemahan ataupun kegagalan dari pemain Kompas tentunya memberikan satu poin pindah kembali untuk Jelwen. Nomor punggung 2 sudah melakukan dilakukan, dicemes langsung oleh yang punya Kompas. Jelwen didorong saja ke depan, namun masih bisa diantisipasi Kompas. Kompas masih bisa membangun penyerangan kembali Kompas, namun masih belum bisa menembus pertahanan dari PT Jelwen. Dan ternyata tersangkutnya bola di atas net tentunya berikan satu keberuntungan untuk Kompas, poin kembali 9-6. Kompas nomor 7 melakukan se, namun saya belum sebut Jelwen nomor punggung 17 melakukan se, nyawa penyerangan Kompas, namun masih bisa diantisipasi Jelwen, melakukan penyerangan kembali, namun masih gagal, masih bisa bentuk kembali penyerangan baru dari Jelwen. Jelwen dicemes langsung, apa yang terjadi? Cemesannya masih cukup lemah, yang belum bisa menembus dari pertahanan Kompas. Tentunya ada kesalahpahaman dari pihak kami, tentunya mohon maaf. Kita lanjutkan permainan. J
Jelwen 9. Kembali set dilakukan oleh Jelwen. Oh, masih gagal set yang dilakukan oleh punggung 11. Berpindah poin kembali untuk Kompas. Nomor punggung 4 bersiap-siap. Lakukan set, dorong saja langsung ke depan. Jelwen melakukan kesalahan kembali, namun masih bisa diantisipasi oleh Kompas. Kompas dicemes langsung nomor 8. Dan cemesan tentunya yang memberikan poin kembali untuk Kompas. Set dilakukan, didorong saja ke depan, diterima oleh PT Jelwen. Membangun penyerangan, namun penyerangan tentunya yang masih gagal dari PT Jelwen. Ternyata nomor punggung tidak kena catatan. Nomor punggung 3 sudah melakukan set dari Jelwen, dan ternyata kesalahpahaman terjadi lagi dari Kompas. Nomor punggung 10 dari Kompas melakukan set. Terima langsung oleh Jelwen, membangun penyerangan kembali, dicepet langsung. Dan cemesan yang tidak bisa dibendung oleh nomor punggung 17. Nomor punggung 2 sudah melakukan set. Dan ternyata terseleonya tangan dari nomor 7 dari Kompas tentunya. Kembali ke lapangan, Jadwin lakukan serve, jadi diterima langsung oleh Kompas. Kompas dicemes langsung, dan ternyata sampai satu yang cukup akurat. 14-13, last one untuk Kompas. 13-14, long set tentunya. Siapakah yang akan menjadi juara ataupun melangkah ke pertandingan selanjutnya? Dan ternyata info beli perangkat Jadwin dan juga Kompas disaksikan bersama-sama. Berjibakunya mereka berdua. Apa yang terjadi? Masih timang-timang. PT Kompas Jelwen membangun penyerangan kembali. Dan ternyata siapakah yang akan menuju ke pertandingan yang selanjutnya? Masih timang-timang. Kompas memberikan peluang menyerang, dan ternyata 15. Jawa Manik nih. 9 dan lakukan lancar-lancar. Lancar, diterima saja oleh Jelwen. Jelwen membangun penyerangan kembali, namun masih bisa diantisipasi. Kompas dicemas langsung, dan ternyata nomor punggung 9 dari Kompas melakukan dorong saja langsung ke depan. Dicemas langsung oleh Jelwen, namun masih bisa diantisipasi. Kompas dicolok saja, namun masih bisa. Nomor punggung 10, nomor punggung 7 didorong saja, namun Peter Jelwen belum bisa dilakukan. Ternyata poin tentunya direbut lagi oleh Kompas.